sahabat dan teman pagi kepada kita semua. Mari kita mulakan kebaktian kedua kita pada pagi ini dengan memuji nama Tuhan melalui puji lagu puji-pujian kita pada masa ini. Mari kita nyanyi di dalam Yesaya 169, berdiri dalam perjanjian Tuhan. Kita terus memuji Tuhan, kita nyanyi di dalam LPMI 187, aku nyanyi bila aku teringat. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu. Thank you.
mari kita nyanyi lagu LPMI kita yang terakhir di dalam LPMI 191 Cinta Girangkan Kita. Sekarang masa ini saya serahkan kepada pemimpin acara kita untuk memimpin kita pada kebaktian kedua ini. Terima kasih pemimpin puji-pujian Lala sebentar tadi. Sebelum kita memulakan kebaktian kedua kita pada sahabat ini, saya adalah lebih baik jika saya sebutkan lebih dahulu petugas-petugas pada sahabat ini agar mereka dapat bersedia mengambil tempat mereka masing-masing. Doa pembuka kita akan dipimpin oleh Ed Jerry. Bacaan persembahan akan dibacakan oleh Eli Sharon. Lagu istimewa dari Clary. Khotbah akan disampaikan oleh Melissa dan doa penutup akan dipimpin oleh Diagi. Kita akan teruskan kebaktian kita pada sahabat ini dengan menyanyikan lagu pembuka Ayildo. To teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Me, yes, I will go. I will go.
Sebelum kita mulakan kebaktian kedua kita pada sahabat ini, saya mari kita persilakan Ed Jerry untuk melayangkan doa pembuka. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena sudah menyertai kami di sepanjang acara sekolah sahabat tadi. Sekali lagi kami mau menyerahkan kebaktian kami dalam kuasa pimpinan-Mu. Dan terima kasih karena memberkati segala peralatan yang digunakan dan begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan message atau firman Tuhan kepada kami sebentar lagi. Tuhan, urapilah dia dengan hikmat dan kebijaksanaan dari surga, agar apapun yang kami terima dapat membantu kami untuk bertumbuh di dalam roh kebenaran. Terima kasih Tuhan sudah mendengar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengar bacaan persembahan yang akan disampaikan oleh Ed Sharon. Oke, bacaan persembahan kita pada sabat ini ialah, saya akan baca, ialah bertajuk saat John Andrew menempatkan Tuhan yang terutama. John Andrew, dia sangat komiten sehingga dia bisa menjadi kaya dan berkuasa. Sebaliknya, dia menempatkan Tuhan yang terutama dan mengorbankan segalanya untuk membawa kebenaran saat ini kepada dunia. Apa yang dapat kita pelajari dari John Andrews sekarang yang akan membantu kita menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup kita? John Andrews adalah orang yang sangat cakap. Saat dia berusia 13 tahun, dia bertaubat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Dia memupuk kecintaan pada Alkitab sejak awal kehidupan dan dia belajar sendiri untuk membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ketika dia mempelajari perkabaran Sabat, dia menjadi yakin akan kebenarannya dan memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya memahami dan mengkhotbahkannya. Dia membantu merumuskan banyak doktrin dan dokumentasi structural dari gereja Masihi Advent hari ketujuh. Dengan menempatkan Tuhan yang terutama, John Andrews mendedikasikan kecerdasan dan tenaganya untuk melayani gereja yang sisa dalam nubuatan Alkitab. Ketika gereja memutuskan untuk mensponsori misionari ke Eropa, John Andrews adalah orang yang paling mampu untuk melakukannya. Meskipun dia masih berduka atas kematian istrinya, Andrews menyerahkan semua yang telah dia bangun dan menjawab panggilan untuk membawa keluarganya ke luar negeri. Dia memahami risiko, kemiskinan, dan penyakit. Dia sadar akan kesulitan yang harus dihadapi. Tetapi John Andrews bertahan. Pada tahun 1874, ia berlayar ke Eropa bersama kedua anaknya, Charles dan Mary. Meskipun mereka masih remaja, anak-anak itu terbukti menjadi perintis muda yang luar biasa di Swiss, mengedit, menterjemahkan, menetapkan jenis, membantu tanpa lelah, mendirikan jurnal misionari internasional. Lessingness des stamps, yaitu tanda-tanda zaman. Pada tahun 1878, John Andrews menghadiri sesi General Conference dan membawa Mary bersamanya karena dia yakin Mary tertular TBC. Begitu dia tiba di Battle Creek Sanitarium, ketakutannya benar terjadi. Dalam kesendiriannya di Eropa, Charles menulis kepada ayahnya, "Perpisahan kita akan singkat dan kemudiannya jika setia, kita akan bertemu orang yang kita cintai. Jadi ayah, jangan putus asa, kami banyak berdoa untukmu." John Andrews tetap berjaga di samping tempat tidurnya selama hari-hari terakhir Mary. Mary Andrews meninggal pada usia 17 tahun. John Andrews kembali ke Eropa tetapi juga meninggal karena tuberkulosis beberapa tahun kemudian. John Andrews adalah intelektual terdepan dalam gerakan Advent yang awal dan kontribusinya sebagian besar bertanggung jawab atas pertumbuhan gereja Masihi Advent hari ketujuh. Saat ini ada lebih daripada
162.000 jemaat Advent di 207 negara dan wilayah. Kami sangat berterima kasih kepada pria yang selalu menempatkan Tuhan yang terutama ini. John Andrews menempatkan Tuhan yang terutama, bahkan ketika itu merugikannya. Keberaniannya menginspirasi kita hari ini. Yesus menyerahkan segalanya, menebus kita, dan kasihnya memaksa kita mengutamakan kerajaannya dalam hidup kita sendiri. Saat diakon mengumpul persembahan dan persembahan, kita ditantang menempatkan Tuhan yang terutama. Ya Bapa kami yang berada di surga, yang bertata di kerajaan surga, pada pagi sabat ini kami ingin mengembalikan persembahan dan persepuluhan kami. Engkau berkati ya, engkau berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dan juga kepada yang tidak dapat memberi pada sabat ini. Dan kiranya engkau berkati juga persembahan dan persepuluhan kami ini agar ia mampu menolong pekerjaanmu serta juga menolong kepada mereka yang memerlukan pada saat ini. Engkau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan semua ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas bacaan sebentar tadi. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu istimewa dari Claire. Amin, puji Tuhan atas lagu semua sebentar tadi. Masa dan tempat ini saya serahkan kepada pengkhotbah kita pada sabat ini, Melika. Oke. Oke, sebelum kita mulai dengan khotbah, mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang berlimpah-limpah setiap satu persatu kami. Ampuni kami atas segala dosa yang telah kami lakukan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan khotbah Bapa. Pimpinlah setiap kami agar kami dapat agar kami mendapatkan sesuatu daripada khotbah ini nanti dan kami dapat gunakannya sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, inilah doa kami. Terima kasih yang kau sudah mendengar doa ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, salam sahabat semua. Dan saya senang pada hari ini kita dapat sama-sama mendengarkan khotbah. Dan khotbah yang saya akan bawakan pada hari ini bertajuk, adakah Anda benar-benar melakukannya? Dan
pada sahabat ini khotbah yang saya akan bawakan adalah sebagian besarnya bersumberkan daripada khotbah Pastor Dr. Charles Wesley Knight, yaitu seorang pastor Seventh Day Adventist di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dan saya tidak ambil keseluruhan daripada khotbahnya. Dan kalau mau sesiapa mau melihat, mau tengok video secara full, kamu boleh search saja di YouTube nanti, search dia nama dia yang bertajuk apa tajuk Do You Really Want It. Jadi saya akan teruskan inti cerita kita yang akan merangkul keseluruhan khotbah kita pada hari ini ialah dalam cerita Alkitab. Saya ambil dalam Yohanes 5 ayat 1 hingga 9. Saya tidak ambil semua, kita berfokus kepada cerita seorang yang lumpuh selama 30 tahun. Kalau tadi kita berbincang dalam perbincangan sekolah sahabat tuh, tadi kita ada mempelajari tentang seorang yang lumpuh dan juga telah disembuhkan oleh Tuhan, tapi dalam pelajaran sekolah sahabat tadi itu dia terjadi di Kapernaum. Dan cerita orang lumpuh yang saya akan bawakan pada masa ini, di khotbah ini, adalah terjadi di Bethesda, di kolam Bethesda. Oke. Dan macam yang saya cakap tadi, dia menceritakan tentang seorang yang lumpuh. Oke, saya minta maaf kalau ada bunyi-bunyi bising sebab rumah saya berdekatan dengan jalan besar, tapi tidak apa, saya coba untuk kasih kuat suara saya. Dan oke, di sini saya akan bacakan ayat 1 hingga 4. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 5 ayat 1 hingga 4. Saya bacakan di sini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Kita fokus dengan ayat ini. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dan macam yang saya sudah baca tadi, banyak orang datang untuk mendapatkan penyembuhan. Orang-orang yang datang ini, dia percaya bahwa air dalam kolam tersebut, apabila dia bergoncang, yang secara mitosnya mereka mempercayai bahwa ada malaikat yang datang untuk menggoncangkan air itu, sesiapa saja yang terdahulu turun ke dalam kolam itu, dia akan menjadi sembuh. Tidak kira buta, timpang, ataupun lumpuh, orang itu akan sembuh. Tapi syaratnya, siapa yang duluan masuk dalam kolam itu, bah, dia yang akan sembuh. Kalau orang seterusnya mungkin tidak sedang. Dan fokus pada ayat ini, orang ramai percaya dengan mitos ini. Siapa yang terdahulu turun akan disembuhkan. Dan kalau kita baca, saya dapat ini dalam artikel Eletia, para arkeologis menemui kolam ini setelah sekian lama berlaku dalam Alkitab, dan ternyata hasil kajian menyatakan bahwa kolam-kolam di Bethesda sebenarnya dibina berdekatan dengan kawasan yang ada, apa tuh, natural springs, kalau dalam bahasa Melayu, mata air panas yang semula jadi. Ya, dia satu fenomena yang semula jadi berlaku. Dia bukan sebenarnya, dia bukan malaikat datang yang menggoncangkan air itu. Dan disebabkan oleh fenomena semula jadi ini, dia akan menyebabkan air-air dalam kolam itu, dia akan ada masa tertentu di mana dia akan bergoncang, dan hal ini dia boleh membuatkan seseorang yang turun ke dalam kolam sewaktu
cangan air itu berlaku, dia akan merasa lebih baik. Tapi tidak semestinya dia akan sembuh sepenuhnya. Dia cuma akan rasa baik sebab sewaktu air itu bergoncang, dia macam air dia ada suam-suam gitu. Dia macam, dia bikin kasih, buat orang rasa lebih baik, macam itu. Dan bukan semestinya untuk sebagai penyembuhan atau semacam mitos yang orang-orang pada masa itu percayakan. Dan tentunya juga semua ini Tuhan benarkan terjadi, dan dia juga yang memberkati kolam-kolam di Bethesda itu untuk, tapi khususnya untuk memberi kenyamanan kepada orang-orang yang datang, tapi bukan untuk penyembuhan penuh. Tapi ada satu masalah daripada orang-orang yang datang ini, ialah satu, orang-orang ini terlalu berharap ataupun bergantung terhadap kolam-kolam di Bethesda, yaitu berkat yang Tuhan berikan. Mereka lebih berharap dengan kolam-kolam di Bethesda untuk penyembuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri yang memberkati kolam-kolam di situ. Dan kalau kita praktikan dalam kehidupan kita, terkadang hal ini juga adalah masalah yang kita sendiri pernah alami. Kita lebih bergantung ataupun kita lagi memberikan kredit kepada benda yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada Tuhan itu sendiri. Dan kalau sebagai contoh, kita tahu bahwa agama itu dia sebagai rujukan atau salah satu alat yang paling penting yang kita boleh gunakan supaya kita boleh lebih dekat kepada Tuhan, supaya ada lebih kesatuan dalam jemaat. Tapi masih ada beberapa orang yang mempunyai satu mindset, dan saya juga pernah dengar orang cakap macam ni dengan saya. Dia cakap macam ni, kalau dalam bahasa Sabah lah. Dia cakap macam ni, kalau kau masuk ni agama kami kan, confirm sudah kau selamat. Boleh sudah masuk syurga. Memang confirm sudah, kalau kau masuk saya ni agama. Dan saya rasa, kalau dalam pandangan kita sebagai orang Kristen ataupun orang yang sudah lama dalam mempercayai Tuhan, dalam mendalami tentang Tuhan, ataupun Yesus, kalau saya sendiri, kalaulah Tuhan mengatakan kalau masuk ni agama sudah pasti masuk syurga, saya rasa itu tidak adil sebab Tuhan tidak melihat manusia hanya karena agama mereka saja, tapi daripada hati seseorang itu. Dan kita diselamatkan bukan karena agama, tetapi karena kasih karunia Tuhan sendiri kepada kita semua. Dia yang telah memilih kita untuk diselamatkan. Dan juga sama juga dengan perkara-perkara lain seperti diet ataupun obat-obatan. Kita tidak menjadi sihat, kita tidak menjadi seorang yang kuat bukan karena dengan apa yang kita lakukan ataupun kita makan, tapi itu semua karena berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita setiap hari. Dan bukan saja mungkin, semestinya hal ini juga adalah rancangan setan untuk kita lebih bergantung dengan alat ataupun karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita melebihkan hal itu daripada Tuhan sendiri. Dan sebagai contohnya, kita tahu bahwa ada satu agama ataupun kepercayaan, kalau kamu pernah dengar, nama dia Shinto. Dia diamalkan oleh, kalau saya tidak silap, lebih banyak diamalkan oleh orang-orang Jepun. Jadi mereka mempercayai yang matahari adalah dewa ataupun satu Tuhan, karena dia bagi banyak, macam kita tahu matahari ini dia sangat penting untuk tubuh badan kita, dia banyak bagi manfaat, dia bagi terang kepada dunia, tapi tidak semestinya digunakan sebagai, orang boleh menggunakan memuja-muja sesuatu yang Tuhan telah ciptakan itu lebih daripada Tuhan sendiri. Dan mungkin di saat ini ada juga beberapa daripada kita yang mempunyai
yang bergantung, mungkin kita bergantung kepada sesuatu yang lebih kecil, tapi kalau kita terlalu taksub dengan sesuatu itu, lebih daripada Tuhan, dia akan berubah menjadi penyembahan sehingga kita melupakan siapa yang memberikan hal itu kepada kita. Dan kita kembali kepada cerita tadi, dan saya akan terus membaca dalam Yohanes 5 ayat 5 hingga 9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jadi kita dengar ini ya. Kita punya inti ataupun fokus penting juga dalam khotbah ini, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan bertanya. Mengapa Tuhan bertanyakan soalan ini? Padahal dia sudah tahu yang orang itu berada di tempat di mana banyak orang percaya yang tempat itu boleh memberi kesembuhan kepada mereka. Tapi kenapa Tuhan bertanyakan soalan yang kalau kita cakap sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang-terang jawabannya, dia masih lagi bertanya. Jadi itu saya akan jawab, kita akan berbalik kepada soalan itu nanti dan saya akan teruskan. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi persoalan yang saya akan berikan pada masa ini, kenapa Tuhan ataupun Yesus membuat orang lumpuh ini menunggu selama 38 tahun, barulah Yesus datang untuk menyembuhkannya? Kenapa kalau dalam kehidupan kita, kenapa ada masa Tuhan mengambil masa yang sangat lama untuk membawa kita keluar daripada satu situasi yang kita rasa sangat berat dan kita rasa susah untuk dihadapi, tapi masa kita panggil-panggil Tuhan, Tuhan datang membantu saya, dia tidak datang. Tapi dia datang pada waktu yang kita rasa sudah lewat. Kenapa hal ini terjadi? Tuhan mau menyeimbangkan masa kesedihan kita dengan masa kita disembuhkan ataupun pada masa kita dibawa keluar dari satu masalah. Oke, dan saya rasa belum sepunya ayat, belum lagi boleh buat kita paham betul. Apa yang mungkin kita tidak paham dalam cerita ini ialah Tuhan berikan adalah masa yang Tuhan berikan untuk memberi pertolongan ataupun penyembuhan kepada kita adalah sebenarnya masa yang sangat sesuai untuk kita. Tuhan tidak datang terlalu awal dan Tuhan tidak juga datang terlalu lewat. Dia akan sentiasa datang tepat pada masanya dan hal ini juga sama dengan cerita orang lumpuh yang sakit selama 38 tahun. Dan sudah pasti orang lumpuh itu dia mau disembuhkan dengan cepat. Mungkin dia mau disembuhkan pada tahun pertama dia sakit. Mungkin pada tahun yang ke-20 dia sudah memanggil Tuhan, "Tuhan sembuhkanlah saya mau buat ini dan saya perlu sembuh." Tapi Tuhan tidak datang juga. Dan mungkin tahun yang ke-25 dia masih lagi berdoa, "Tuhan sembuhkan saya," dan juga pada tahun ke-30. Tapi Tuhan datang pada masa tahun ke-38. Tuhan telah mengetahui bahwa orang tersebut memerlukan masa 30 tahun. Kenapa? Sebab kalau Tuhan membawa kita keluar terlalu awal daripada situasi yang kita hadapi, kita mungkin tidak akan bersedia dengan apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita seterusnya. Dan setiap apa yang Tuhan izinkan berlaku pada kita pasti ada hikmahnya. Walau apapun yang terjadi, tidak kira kita berada dalam susah ataupun senang ataupun perlu menghadapi rasa sakit, segala apa yang Tuhan izinkan ataupun benarkan berlaku terhadap kita pasti ada hikmahnya. Sama ada kita mendapat kekuatan atau mungkin
kita mendapat pengajaran daripada apa yang kita hadapi dan sebagainya. Dan kalau Tuhan membiarkan pula kita berada dalam situasi yang berat terlalu lama, bukan tepat pada masanya, tapi melebihi, mungkin sedikit lebih, kita mungkin sudah tidak mempunyai iman yang cukup untuk mempercayai akan kuasa Tuhan untuk datang membantu kita. Dan mungkin kita masih lagi belum paham, dan saya akan bagi satu ilustrasi lagi daripada cerita Pastor Wesley sendiri. Jadi cerita ini beliau ceritakan, dia berlaku semasa istri Pastor Wesley, dia mengandung anak kedua mereka yaitu Johnny, dan pada masa itu kandungan istri ini ada masalah, jadi dia perlu berbaring, berehat di katil selama berbulan-bulan, dan disebabkan oleh hal itu, Pastor Wesley dia terpaksa menggantikan tugas-tugas istri dia di rumah. Dan sebenarnya tidak ada masalah, sebab kalau buat kerja semua tubuh senang saja sebenarnya, dan semua orang pun boleh buat. Tapi ada satu masalah yang Pastor Wesley dia susah untuk buat, yaitu memasak. Pastor Wesley dia langsung tidak pandai masak. Mungkin kalau kita, kalau masak nasi, tekan-tekan senang saja lakan kalau tidak pakai masak yang di kayu api. Tapi mungkin Pastor Wesley dia langsung tidak pandai masak. Jadi istri dia pun, dia mau memudahkan kerja suami dia. Jadi ada satu hari, dia suruh Pastor Wesley untuk kasih keluar itu pizza segera yang dalam kotak tuh, yang proses bila masuk dalam oven tinggal dipanaskan dan boleh makan lepas itu. Jadi Pastor Wesley pun dia rasa, oh senang jawab nih, senang, dia sangat mudah. Dan Pastor Wesley dengan dia mengatakan yang dia dengan yakinnya memasukkan pizza itu dalam oven, dan dia pikir kalau dipanaskan dengan cepat tuh pizza boleh masak dengan cepat juga. Jadi dia pun pusingkan suhu kepanasan oven tuh sampai 405 derajat. Coba kita bayangkan, kalau baru 100 derajat untuk masak air panas pun sudah dikira sangat panas, apalagi yang 405 derajat kan. Dan selepas Pastor Wesley masukkan pizza itu dalam oven, dia pun kembali menonton TV, dan setelah sekitar 25 hingga 30 menit kemudian, dia terhidu satu bau asap, dan bila dia lihat ke arah dapur, tuh dapur dia sudah mula keluar asap-asap dari oven, dan bila dia buka, terus yang apa tuh yang push semua so dengan asap-asap, dengan bau terbakarnya, dan sampai istri dia yang berada di bilik pun boleh terhidu dengan bau itu. Dan istri dia pun macam dia tidak puas hati, dia panggil suami dia, Wesley, dalam pastu Pastor Wesley pun ya sayang, kenapa, lebih kurang macam itulah. Dan kemudian istri dia pun cakap, dia tanya, did you burn the pizza? Kau kasih terbakar kah tu pizza? Maksud Pastor Wesley pun dia rasa bersalah sebab memang terbakar sampai oven dia pun berasap, dan dia pun cakap ya. Dan istri dia pun bertanya lagi, kau ada baca ke arahan dalam kotak pizza tu? Dan Pastor Wesley dengan yakin juga cakap, tiada, kenapa juga mau baca? Semua orang boleh buat pizza, cuma masuk dalam oven, tekan-tekan siap. Dan di situ istri dia mula menceramah suami dia. Dan di situ dia ada cakap, kau perlu baca arahan yang diberikan di kotak pizza itu, sebab orang yang menciptakan pizza itu sudah tahu berapa lama pizza itu perlu
berada di dalam oven dan berapa amount suhu kepanasan yang diperlukan untuk pizza itu masak dengan sempurna. Dan di sini kita lihat kalau pizza tuh dia dimasukkan dan dikeluarkan terlalu awal, dia tidak sesuai dengan konsumsi manusia. Dia akan menjadi mentah. Tapi kalau kita tinggalkan pizza tuh dalam oven terlalu lama pula, dia akan menyebabkan macam kita tahu tadi Pastor Wesley sudahlah 405 derajat suhu kepanasan dia. Dia lama lagi di sana sampai sekitar 25 hingga 30 menit. Dan bila dikeluarkan sudah pasti terbakar. Dan di situ kita boleh lihat ilustrasi daripada cerita ini sama juga dengan kita. Tuhan membiarkan kita berada dalam satu pencobaan dan dia akan keluarkan kita daripada pencobaan itu tepat pada masanya. Sampailah objektif yang Tuhan berikan kepada kita tercapai. Sampai kita mendapat sesuatu daripada pencobaan tersebut dan bersedia untuk menghadapi kehidupan yang seterusnya, barulah Tuhan akan mengeluarkan kita daripada pencobaan tersebut. Dan Tuhan mungkin datang pada masa yang kita bukan pada masa yang kita inginkan, tapi dia tetap akan datang tepat pada masanya. Macam yang kita selalu cakap, His timing not ours. Masa Tuhan bukan masa kita. Dan mari kita kembali lagi kepada cerita seperti yang saya katakan tadi. Kita fokus kepada soalan ini. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan orang itu menjawab, tidak ada orang yang membantu dia untuk menurunkan dia ke kolam itu untuk sembuh. Dan sebelum pun dia dapat masuk ke dalam kolam itu, orang lain sudah mendahului dia. Jadi kita lihat-lihat jawaban orang lumpuh ini. Adakah dia menjawab soalan Yesus? Yesus bertanya, kau maukah sembuh? Tapi itu orang jawab, beda orang yang tolong saya masuk, dan bila sebaru jam mau masuk, sudah ada orang lain duluan dari saya. Dan kalau kita lihat, orang lumpuh ini dia memang mau disembuhkan, tapi pada masa yang sama, dia memberi alasan kenapa dia tidak dapat sembuh. Tapi orang lama itu sudah lama berada di kolam itu, dan ini juga adalah petanda jelas yang dia benar-benar mau disembuhkan. Cuma dia, di saat Yesus bertanya, dia masih memberi alasan. Juga macam kita selalu berdoa, selalu meminta, tapi apakah kita benar-benar maukannya? Dan bukan hanya dengan berdoa, tapi juga berdasarkan dengan kelakuan ataupun perbuatan kita seharian. Contohnya kalau kita berdoa, Tuhan bantu saya supaya saya cemerlang, dapat keputusan cemerlang di sekolah. Tapi kita tidak berusaha mau benar-benar cemerlang. Dan di situ Tuhan melihat yang walaupun kita mendoakannya, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan hal ini juga macam saya, kalau dari pengalaman saya memang bukan orang yang rajin betul belajar. Belajar memang ada belajar, tapi tidak serajin untuk menepat keputusan yang sangat cemerlang. Dan bukan lagi terkadang, memang selalu saya doakan, Tuhan tolong saya dapat keputusan cemerlang, tapi usaha tidak selaras dengan apa yang saya doakan. Jadi kita perlu memperbaiki itu. Tuhan juga mau melihat sejauh mana keinginan kita untuk betul-betul mau mencapai sesuatu dan sejauh mana kita betul-betul mau mengikuti dia. Dan bukan karena kita mengikuti Tuhan untuk diselamatkan, tetapi karena kita juga sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya dan kematian-Nya di kayu salib. Dan pertanyaan kepada kita semua pada hari ini, apakah kita benar-benar mahukan apa yang kita doakan selama ini? Apakah kita benar-benar mau mengikuti Yesus apabila Yesus berkata, maukah kau disembuhkan? Maukah kau mengikut aku? Dan kalau ya, mari kita buktikan. Buktikan melalui perbuatan kita
dan lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dan seperti juga kita punya tema tahun ini, I will go, saya akan pergi, juga adalah kehendak Tuhan sendiri untuk kita pergi memberitakan berita baik tentang Dia. Dan Yesus tidak bertanya, adakah orang yang mau tolong kau turun dalam kolam itu? Yesus tidak bertanya itu kepada orang yang lumpuh itu. Dia tidak bertanya sama ada orang tolong dia ataupun macam mana apa yang dia hadapi sampai dia lumpuh selama 38 tahun. Dan Yesus tidak bertanya kepada kita sama ada kita adakah masalah selama kita mengikuti dia. Yesus tidak pernah garanti yang kita tidak akan menghadapi sebarang masalah sepanjang kita mengikuti Tuhan. Dan juga Yesus juga tidak bertanya sama ada bila kita ikut dia, kita maukah tidak ataupun adakah orang mau sokong kita dari belakang supaya kita tetap ikut dengan Yesus. Dia cuma bertanya, adakah kita mau mengikut dia? Dan karena dia mau kita, dia akan tetap mengetuk pintu hati kita untuk dibukakan bagi dia. Dan kehendak Allah, pergilah beritakan Injil, maukah kita melakukannya? Kita lihat dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan mungkin pada masa-masa akhir ini, di saat kita berada di akhir zaman, mungkin susah untuk kita membawa orang lain untuk lebih dekat kepada Yesus, lebih dekat kepada Tuhan. Apalagi kita bawa dorang untuk baca Alkitab ataupun mendengar khotbah-khotbah yang seperti yang kita biasa lakukan. Tapi saya ingat ini satu ayat. Ada sahabat saya dia baru share ni quotes kepada saya beberapa hari yang lalu. Dia berbunyi macam ni. You are the only Bible some unbelievers will ever read. Kamu adalah satu-satunya Alkitab yang akan dibaca oleh orang-orang yang kurang percaya ataupun langsung tidak percaya kepada Allah. Dan bila mana? Dan daripada perkataan ini, kita tidak hanya perlu untuk membawa mereka untuk baca Alkitab, tapi kita tunjukkan apa yang kita pelajari daripada Alkitab itu sendiri melalui kehidupan harian kita. Dan itu juga boleh mengubah pandangan mereka terhadap Tuhan melalui kita, sikap kita sendiri. Dan saya yakin dan percaya Tuhan mau kita pergi memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan kedatangan yang kedua, bukan hanya melalui ayat Alkitab atau bukan hanya melalui khotbah yang seperti saya lakukan pada masa ini, tetapi dengan perlakuan ataupun perwatakan yang baik secara harian kita tunjukkan kepada mereka, juga boleh membawa mereka dekat kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dan mereka lihat mampu untuk mengubah pandangan mereka kepada cara kita memandang Yesus. Dan sebagai kesimpulan daripada khotbah saya pada hari ini, apabila Tuhan bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau berubah? Maukah engkau pergi untukku? Janganlah kita menjadi seperti orang yang lumpuh itu, yang memberi banyak alasan, tidak dapat sembuh karena tidak orang yang membantu. Tidak dapat sembuh karena mempunyai masalah. Tetapi marilah kita dengan yakin menyahutnya, ya, saya mau. Ya, saya akan pergi. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan persoalannya, satu kali lagi saya cakap, maukah kita melakukannya? Apakah kita benar-benar melakukannya? Dan maukah kita berubah dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan untuk semua orang, terutamanya kepada belia-belia kita pada hari ini, kita dipanggil untuk pergi memberitakan berita baik ini. Marilah kita menyahut panggilan Tuhan dengan sukacita dan bersungguh-sungguh.
dan juga sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan sampai di sini saja khotbah saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.